Dalam meningkatkan siaga pengawasan menjelang pemilu 2024, Bawaslu Provinsi Jambi laksanakan 3 poin yang menjadi substansi kegiatan, yakni launching posko kawal hak pilih, soft launching aplikasi Jarimo Awasi Pemilu, dan deklarasi pemilu damai dan berintegritas. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi akan melakukan pengawasan secara langsung dan memastikan masyarakat yang memenuhi syarat terdaftar dan tengah melakukan pengawasan langsung dalam proses coklit yang dilakukan Pentarli, serta memastikan audit tentang kerja Pentarli. Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi, Fahrul Rozi, menjelaskan, terdapat 3 poin yang menjadi substansi kegiatan Bawaslu Provinsi Jambi. Pertama, launching posko kawal hak pilih, yang dibentuk dari seluruh jajaran Bawaslu sampai ke pengawas ADHOC. Kedua, melakukan soft launching Jarimo Awasi Pemilu, merupakan terobosan yang dilakukan Bawaslu RI dalam rangka membangun komunikasi dari semua masyarakat. Dan ketiga, melaksanakan kegiatan deklarasi pemilu damai dan berintegritas, dilakukan secara bersama-sama di seluruh daerah, sesuai dengan surat instruksi nomor 1 tahun 2023 dari Bawaslu RI. Pemilu damai dan berintegritas ini dilakukan secara bersama-sama di seluruh daerah, bahkan di khusus di Provinsi Jambi, bersama dengan Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi juga melakukan kegiatan yang sama sesuai dengan surat instruksi nomor 1 tahun 2023 dari Bawaslu Republik Indonesia. Nah, tadi kami melakukan kegiatan kampanye deklarasi pemilu damai dengan melakukan roadshow ke beberapa titik-titik yang menjadi fokus tempat bisa secara langsung dilihat oleh masyarakat dan menyampaikan terkait tentang apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan nanti pada proses pemilu 2024. Iqbal, Cek TV melaporkan.